lagi sama aku Putri Kalina. Kali ini aku lagi di Kebun Panjang Jiwo. Ini kebun yang dikelola sama bapakku yang ada di daerah Cibubur. Dan ini ada beberapa yang udah waktunya panen, ada beberapa yang udah panen kemarin, jadi waktunya mau nanam lagi. Nah, mau tahu seperti apa keseruannya? Ikutin terus yuk. Panen nih, pemirsa. Harusnya sih ini ya dari kemarin ya, cuma memang ini lagi musim hujan banget. Jadi ada beberapa yang pada sedikit busuk nih. Cuma ini kan kita nanamnya secara organik, jadinya tuh segar-segar. Ini dia hasilnya, nanti kita masak sekalian ya hasil berkebun kita hari ini. Nah, aku mau lanjutin lagi, mau panen. Nih, wow, gede-gede banget nih, wow. Dia seger banget kan. Udah waktunya panen ini. Loh. Oh iya, ini kangkung darat. Kangkung darat. Seger kan? Gimana sebelah sini? Nah, dipetik apa nih itu? Dipetik bisa, digunting. Oh, ini kenikir ya? Iya, itu kenikir. Ini kenikir nih. Ini bisa buat sayurnya gunting. Apa lalap. kalau dari langsung metik ini warnanya bisa bagus. Warnanya langsung masih utuh hijau, dan kita kan nanamnya secara organik ya. Ini subur banget nih pemirsa, bisa langsung dipanen. Nah, kalau kangkung yang di apa namanya di air kan kadang kita agak worry ya, misalkan ada apa lintahnya ya, kalau kemarin-kemarin kan cerita kayak gitu. Nah, kalau yang kangkung darat nih insya Allah aman ya, bersih soalnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya. Thank you.